Karena di UT diterapkan sistem belajar terbuka, siapa saja boleh mengikuti pendidikan tanpa terbatas usia, tanpa terbatas tempat tinggal, tanpa terbatas tahun ijazah, maka semua mubaligh-mubaligh tahun berapapun lulusannya, dia akan bisa kuliah. Pengasuh Ponpes Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani, menerima kunjungan para Direktur Universitas Terbuka atau UT pada Selasa 31 Januari 2023 di Ponpes Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Kunjungan itu merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman UT Surabaya dengan DPW LDI Jawa Timur dan Ponpes Al-Ubaidah. Ponpes Al-Ubaidah memungkinkan menjadi sentral pelayanan UT karena memiliki fasilitas gedung dan kantor memadai untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara langsung. Nah, sasaran saya yang ada di sini ini adalah nanti untuk anak-anak yang sekarang sekolah di SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan kuliah di UT ini. Demikian juga para ustadz-ustadzah, para guru-guru yang ada di sini yang kemarin harapannya bisa mengikuti kuliah kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi ada di sini yang beberapa tahun, lebih 4 tahun ini vakum, insya Allah akan terjadi juga dengan adanya UNDI bisa terbuka ini. Fleksibilitas UT yang memungkinkan belajar jarak jauh dapat membantu mewujudkan slogan LDI, Sarjana yang Mubaligh dan Mubaligh yang Sarjana. Direktur UT Suparti mendukung penuh harapan Ponpes Al-Ubaidah. Dengan sistem belajar mandiri, terbuka dan jarak jauh, Mubaligh-Mubaligh bisa mengikuti proses belajar dari mana saja. Karena di UT diterapkan sistem belajar terbuka, siapa saja boleh mengikuti pendidikan tanpa terbatas usia, tanpa terbatas tempat tinggal, tanpa terbatas tahun ijazah, maka semua mubaligh-mubaligh tahun berapapun lulusannya, dia akan bisa kuliah. Kalau misalnya mubaligh-mubaligh memiliki kesibukan yang luar biasa, maka jam belajarnya nanti akan diatur. Dengan menjadi sarjana, para mubaligh-mubaligh bisa menambah kompetensi mereka dengan pendidikan formal yang tinggi. Kompetensi tersebut menjadikan generasi muda LDI siap menyambut Indonesia Emas 2045.